Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku mau ngasih tahu kalau aku habis beli barang part caref guys, yang dana pelajar lah. Pelan-pelan aku modif carefku guys. Ini guys. Nah ini papan caref 450 2018. Sama spakbornnya juga. Ini aku beli di Shopee, harganya sama ongkir 150 guys. Terus ini ada handguard Acerbis. Ini yang KW guys. Ini harganya berapa ya? Di bawah 200 mungkin guys, lupa. Terus ini tas spontan, aku mau pakai Domino. Ini juga murah guys, cuma 1.000. Sama ini busa rental KW, beli di Shopee juga. Ini harganya 70.000. Terus ini riser buat stang. Aku ini beli di temanku. Aku bayar punya temanku guys. Terus ini body body sebelah kiri CRF. Yang punya aku yang patah guys. Aku ini beli udah 1 tahun yang lalu guys. Cuman aku nggak pasang, karena aku masih sering terabas-terabas jatuh, takutnya pecah lagi guys. Nah ini aku beli stang ARS. Ini harganya kena 300.000 guys, sama ongkir 320-an guys. Nah ini mau aku pasang di bengkel aja guys, karena aku gak bisa masang sendiri. Oke guys, nanti kalau udah dipasang aku review guys. Mantap, semoga mantap. Oke guys, kita menuju bengkelnya guys. Body. Lokasinya di Cis. Karang Rau. Lokasinya di Cis. Karang Nanas. Cis. Guys, ini di kelotek-kelotek guys. Oh, di dia sih. Oh god. Ya. Kan udah belum ya. Mari kita pasangin ya guys ya. Tuh di sana tuh masih ada banyak yang mau diganti-ganti, ada stang, handguard, tracer, spakbor depan, papan, bodi samping, gas spontan ada juga di sana. Saklar juga nanti diganti ya bisa. CRF 200cc, 4UP BRT. Mister 008 ya. Panas guys, kepanasan ini Mister Song. Nah ini yang baru dari sebelumnya ya. Ini kan patah ini guys. Patah itu yang itu. Nah itu, ini kan patah. Ini yang baru. Oke, mantap. Kita reparasi semua biar rapi. Ini juga apa ini? Bak atas tutup pop sudah dicat baru warna biru. Ini juga tes. Ini proses pemasangannya guys ya. Dari Astra. Aduh ini jentik saya kotor, ikut tadi ikut nyopot ini guys. Proses buat apa, perapian
papan ya. Pakai punya berapa? Cara 450. 2018. Ini spakbornya. Benar ini dipotong aja. Nabrak. Ini sih knalpot. Ayo sudah terpasang ya, guys. Pakai obeng plus tray. Nih, tiga. Hasilnya seperti ini, guys. Ya, biasa cuman baru lagi, guys. Enggak kotor. Mantap. Guys, ini pemasangan gas spontan. Ya, Pak. Stangnya sudah terpasang, guys. Ini spakbornya mantap. Mepet sama rangkanya, tapi pas. Lebih tinggi. Kemarin kan segini, guys. Jadi kalau lompat-lompat kena ban, guys. Ke gasruk. Ini bodinya udah terpasang rapi. Ini guys. Gas spontan murah. Ini knalpotnya mau custom lagi, guys. Dirapin lagi. Dipoles lagi, diganti gas full biar empuk. Nah, ini papanya, guys.